patroli saya dengan saya optimalkan patroli Sabara dengan menggunakan pola 58, 5 hari kerja 8 jam. Itu saya bagi menjadi 6 shift ya, 2 regu 6 shift. Pada saat hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu mereka 8 jam itu hanya 1 shift yang bergerak. Berarti 1 hari 3 shift. Tetapi pada saat situasi itu memang kontingensi ya semua. Tapi kemudian Kamis, Jumat, Sabtu sampai ke malam Minggu itu 2 shift tiap 8 jam. Jadi lebih tebal gitu. Satu regu berapa orang? Satu regu ada 8, ada 9. Polwan, ada Polki. Campur. Gitu ya. Campur. Sudah berlangsung ya. Berapa lama sih? Sudah sejak bulan Maret dulu yang meluncing adalah Pak Kabaharkam langsung. Saya undang beliau untuk meluncing patroli ini karena saya menjabarkan daripada Perkabaharkam nomor 1 tahun 2017 tentang patroli. Ya, isinya adalah itu. Ada salah satu yang mengatur itu pembagian shift-nya, pembagian regunya, kemudian pembagian polanya, yaitu pola 58 yang saya pakai, 5 hari kerja 8 jam. Tapi jadi, sejauh ini efektif ya, Pak? Oh, efektif dan it's okay. Tidak ada polisi lelah. Betul. Dan saya terus terang aja, ada telepon mau jam berapa jam? Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Tiap saya pencet, jeng, kirim, nggak nyampe respon. Berapa menit? Siap komandan, 2 menit, 7 menit, 5 menit, 3 menit, 4 menit sudah sampai ke TKP. Jadi soal gitu. Trust tadi, dia itu pakai juga motor. Berpengaruh. Gitu. Nah, dengan begitu kan masyarakat trustnya tinggi sekali kita.